Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas tahan Udinese 1-1. Napoli keluar sebagai juara Liga Italia 2022-2023. Koleksi 80 poin yang disabet Napoli dari 33 pertandingan Liga Italia 2022-2023 tak mungkin lagi terkejar tim-tim pesaing. Napoli bertandang ke markas Udinese di lanjutan pekan ke-33 Liga Italia 2022-2023, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil imbang di laga ini sebenarnya sudah cukup bagi Napoli untuk memastikan gelar juara Liga Italia 2022-2023. Meski hanya membutuhkan hasil imbang, Victor Osimhen dan kawan-kawan tetap memburu kemenangan. Terbukti secara penguasaan bola, Napoli lebih dominan dengan catatan 61% ball possession. Sayangnya terlalu asyik menyerang, Napoli melupakan pertahanan mereka, Udinese malah unggul lebih dulu lewat aksi Sandy Lovric pada menit ke-13, memanfaatkan assist Destiny Udogi. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Udinese bertahan hingga babak pertama usai. Di paruh kedua, skuad asuhan Luciano Spalletti yang membutuhkan gol penyama kedudukan tampil lebih ngotot. Hasilnya pun terlihat di menit ke-52 setelah Victor Osimhen mencetak gol penyama kedudukan. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga laga usai. Seperti yang sudah diutarakan di atas, koleksi poin Napoli setelah melakoni 33 pertandingan Liga Italia 2022-2023 adalah 80 angka, unggul 16 poin, 64, dari Lazio di tempat kedua. Jikapun Lazio menyapu bersih 5 pertandingan sisa dengan kemenangan, koleksi poin maksimal Lazio hanya di angka 79. Bagi Napoli, ini merupakan trofi Liga Italia ketiga yang mereka sabet sepanjang sejarah klub. Dua trofi pertama disabet Napoli pada 1986, 1987 dan 1989, 1990 atau di era mendiang Diego Maradona. Sementara itu, bagi pelatih Napoli Luciano Spalletti, ini merupakan trofi Liga Italia perdana yang dimenangkannya sebagai pelatih. Trofi ini melengkapi gelar Coppa Italia, Liga Rusia, Piala Rusia dan Piala Super Rusia yang pernah dimenangkan juru taktik berkepala plontos ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.